Ya, terima kasih. Baik, kami atas nama Kepala Puskesmas Tuata dan Lintas Sektor, Bapak Sekdes, Bapak Binsah, Binkan Tikmas, dan Lintas Sektor yang lain, ini melakukan vaksinasi door-to-door di wilayah Desa Kampung Beru untuk bagaimana bisa sasaran yang masih belum melaksanakan vaksinasi, baik itu vaksinasi pertama dan kedua, ini kita bisa maksimalkan. Karena kami ketahui bahwa masyarakat yang memang belum vaksin, terutama ini vaksin pertama adalah yang pertama itu karena adanya komorbid, ya. Sehingga kami dari tim vaksinator dan lintas sektor terkait untuk mengupayakan door to door, ya, karena memang permasalahan komorbid, ya. Terus yang kedua, kegiatan ini dianggap lebih maksimal, ya, karena kebanyakan dari masyarakat ini persoalan waktu, sehingga masyarakat lebih merasa terlayani dengan baik, ya, lebih nyaman, ya, ketika kita bisa mendatangi rumahnya masing-masing. Itu mungkin yang lebih cenderung kita lakukan di pelayanan door to door ini. Mungkin itu. Kami dari warga Desa Kampung Beru mewakili seluruh masyarakat Desa Kampung Beru mengucapkan terima kasih kepada tim vaksinator PKM Tuata bersama Pak Bimas dan Pak Babinsa hari ini mendatangi kami selaku warga untuk diberikan vaksin. Mengapa sampai ini dilakukan? Karena memang kami dari warga merasa tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk mendatangi tim vaksinator. Alhamdulillah hari ini tim vaksinator sudah mau turun ke kami memberikan yang terbaik. Kendala lain kami di warga adalah memang kami masih banyak yang merasa takut dengan mendapatkan vaksinasi. Alhamdulillah hari ini ada edukasi yang lebih efektif yang diberikan oleh tim vaksinator yang dari PKM Tuata bersama stakeholder lainnya yang melakukan vaksinator. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih banyak dan sebesar-besarnya untuk kepada tim vaksinator PKM Tuata. Terima kasih.